siap camp ni, kita dah tahu kalau camp tu mesti ada kena mengenai dengan fizikal yang akan menguji ketahanan fizikal kita kan. So based daripada kenapa pilih Asia Camp ni, sebab memang kita orang nak meningkatkan daya ketahanan fizikal tu. So itulah kenapa kita pilih tu. Buat jaga trekking lah, sebab benda tu masuk dalam hutan, so kita boleh melihat keindahan flora dan fauna ni. Kita dapat menghirup udara yang segar, so bagi saya pengalaman ni sangat seronok, sebab kalau nak dibandingkan dengan kesibukan ibu kota tu memang jauh lah dibandingkan sini. Water floating, sebab kita tak tahu kedalaman anak sungai tu sebenarnya. So bagi saya itu paling cabar. Itu pun nasib baik ada jaket keselamatan tu. Itulah function dia, dia jaket.